dan rasakan. Sedikit lagi. Air satu ember masuk di perahu. Yuk, selesai. Yuk, selesai. Iya. Lu di belakang ya, teman. Ada masih satu tim di belakang. Ada masih satu tim dari belakang lagi, tidak tahu. Tom punya jalan lurus ke gelombang. Masalah berdoa saja. Ya, kita berharap kepada Yang Maha Kuasa saja, semoga kita sampai di pulau dengan selamat. Ini menyeberang dari Tanah Besar Siki menuju Pulau Waironi. Ini ombaknya bukan kecil. Lihat ada berapa lagi yang naik di depan. Setinggi 3 meter. Tapi karena nakodanya pengalaman, ya makanya kita lari dengan keadaan yang stabil. Coba mari kita lihat siapa yang nakoda di belakang. Kalau bukan beliau, Bapak Dimara. Orang yang sudah pulang pergi laut ini selama bertahun-tahun. Siap berdoa saja. Siap berdoa. Kalau kita selamat berarti ini merupakan pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Tapi kalau kita tidak selamat berarti Basarnas keluar cari. Ya, iya, ombak besar sudah segera. Ahau, ayo. Ya ampun, saudara-saudara, ombak terlalu besar. Ini coba lihat sendiri betapa besarnya ombak-ombak ini. Kita sedang naik turun. Coba lihat sendiri dari sana yang naik turun. Coba lihat. Ini kita belum yang sampai dapat ombak-ombak cica. Kita hanya bisa berdoa semoga kita bisa tembus sampai ke tempat tujuan. Ya, kita cepat. Siapa yang nakoda? Kita lihat. Tangan, tangan. Hei, cuma
kabupaten Kalsan sudah lewat jauh dan begitu sampai ke tempat yang ini. Sampai di sini dulu, nanti baru kita lanjut lagi.